Pada video tutorial ini akan dijelaskan mengenai cara mengirimkan chat template HSM 24 hours dari web dan mobile. Anda dapat mengirimkan chat template untuk memfollow up pesan-pesan yang sudah expired dan belum terresolve. Anda dapat menyortir pesan yang sudah expired di fitur filter di sini. Setelah itu, Anda dapat memilih pesan-pesan yang belum di-resolve untuk mengirimkan chat template. Pilih salah satu pesan yang ingin Anda follow up. Kemudian, klik Send HSM Template pada tombol berikut. Muncul pop-up Follow Up untuk memilih template yang tersedia. Pilih salah satu template yang Anda perlukan. Lalu, akan muncul isi template tersebut dan klik ini untuk mengirimkannya kepada customer. Setelah chat template terkirim, sesi percakapan dapat dilanjutkan apabila customer telah membalas pesan. Selain mengirimkan chat template untuk pesan yang expired, Anda juga dapat mengirimkan template untuk memudahkan agent membalas pesan. Template ini difungsikan untuk membantu agent menyimpan makro terkait pertanyaan yang sering diulang sehingga tidak perlu mengetik kembali. Buka room chat yang ingin dibalas dan ketik garis miring di dalam kolom chat untuk mengirimkan template. Lalu, pilih template yang ingin Anda inginkan dan klik Enter. Untuk mengirimkan chat template melalui mobile, Anda dapat memilih pesan expired yang belum di-resolve untuk mengirimkan pesan template. Pilih salah satu chat yang ingin Anda follow up. Kemudian, klik Send HSM Template pada tombol berikut. Muncul tampilan HSM Template untuk memilih template yang tersedia. Pilih salah satu template yang Anda perlukan. Lalu, Anda akan melihat isi dari template yang Anda pilih dan klik ini untuk mengirimkan pesan kepada customer. Setelah chat template terkirim, sesi percakapan dapat dilanjutkan apabila customer telah membalas pesan. Sedangkan, untuk mengirimkan template pesan pada pesan masuk, Anda bisa memilih salah satu pesan yang belum resolve atau expired. Lalu, ketik garis miring pada kolom chat. Pilih template yang Anda inginkan, lalu klik tombol Send untuk mengirimkan pesan. Demikian penjelasan mengenai cara chat template pada Omnichannel melalui web dan mobile. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi kontak guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami.